Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel WWT Payakumbuh, guys. Baiklah, kali ini Mimin akan review dan unboxing sebuah sablon setrika ya, guys, untuk baju kamu. Jika kamu mempunyai usaha, apa itu YouTube channel, apa itu Shopee, apakah itu akun TikTok kamu, akun IG kamu. Oke. Ini udah pembelian kedua, guys. Namun ini untuk desain yang sedikit berbeda ya. Oke, guys, kita akan unboxing langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi Mimin membuat dua ya, guys, untuk Shopee dan YouTube channel. Oke, guys, ini untuk yang kecilnya. Ini untuk logo Shopee, guys. Ini untuk YouTube channel ya. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Oke, seperti ini, guys, untuk yang Shopee-nya. Min pesan 5 untuk yang Shopee-nya. 2 3 4 5 12. Oke, ini dilebihkan. Thank you. Oke, untuk yang ini desainnya tulisannya putih ya, guys. Sebelumnya Mimin juga udah order, guys, tapi tulisannya hitam kayak gini. Jadi kalau tulisannya hitam agak susah untuk di baju yang warna gelap ya, guys. Jadi untuk baju warna yang gelap, Mimin order lagi yang tulisannya putih, guys. Oke, guys, kita akan setrika ini, guys. Pakai setrika langsung aja, guys, nggak usah pakai kertas. Langsung aja. Oke, guys, bagaimana hasilnya? Cukup bagus, bukan? Cukup simple, langsung to the point gitu, guys. Langsung ketahuan ini YouTube channel WWT Payakumbuh. Di sini juga, guys. Oke. Jadi ini bagus untuk baju dengan warna gelap. Juga seperti ini juga masuk, guys. Lebih simple gitu kan, guys. Yang ini Mimin beli sama sekalian dengan bajunya. Kalau Mimin rasa ini agak terlalu banyak tulisannya. Cuman nggak apa-apa untuk variasi, guys. Oke, guys, mungkin cukup demikian untuk review kali ini. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya, guys. Kamu juga bisa order di sana. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar, guys. Semoga infonya membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.